Oke, halo teman-teman, balik lagi sama gue Loplace. Dan hari ini gue mau membuat atas rumah ini. Jadi kan sebenarnya ini alas ini udah ada videonya guys, tapi itu ada watermarknya cuy, dan sad boy banget kalau ada watermarknya. Dan ini kan gue membuat atasnya, otomatis kan bahan kurang ya. Jadi ya cari kayu dulu di sana itu ada bahan-bahan ya. Jadi langsung aja ke sana. Oh iya teman-teman, kan gue kan membuat ini alas baru ya, itu rumah baru gitu ya guys. Ah kenapa ini guys? Nah di sana itu rumah baru gitu. Kenapa gue membuat rumah baru? Karena rumah yang lama pas gue di rumah sana, pertama gue lupa naruh bed ya, yang dimana itu spawn point. Ya udah mau malam guys, sepertinya tidur dulu deh. Ya guys udah sore ya. Kita balik ke villager dulu, ke kasur kita di sana. Gue mati gitu ya, meninggal ditembak skeleton, dan gue lupa naruh bed, jadinya spawn point gue tuh nggak ke detect, jadinya gue hilang, rumah gue hilang, gue di spawn di mana aja gitu kan. Jadi ya udah mau gimana lagi, kita lanjutkan survivalnya walaupun dengan rumah yang baru ini. Kenapa di sini? Woi astaga, nggak logik. Langsung saja cari ini nih, ambil kayu-kayu wood akasia. Karena banyaknya di sini akasia, tapi oak juga ada. Mungkin nanti bibitnya oak bakalan akan ditanam. Oke, di sana banyak sekali kayu guys. Oke, let's go. Mungkin gua langsung ke rumah saja. Oke teman-teman, dan di sini udah di depan rumah, udah di rumahnya ya. Walaupun belum ada atapnya, belum ada tiang. Oke, jadi pembangunannya ini akasia mau ditaruh mana ya? Sini ya guys, mulainya ya. Sini kah? Sini aja sih. Guys, jadi taruh kaca. Bening sekali ya, guys. Waduh, jatuh lagi geblek. Tidur dulu deh, tidur dulu biar cepat terang ya. Oke, udah jadi, boy. Nah, ininya pakai oklop. 1 2 3 aja deh. 1 2 3. Oke, nice. Ini di sini. Ini nanti buat atapnya yang oren-oren ini ya guys. Nah, jadi belum kebuat dulu atapnya, masih seperti ini. Sebenarnya masih kurang buat jendela di sebelah sana, di bawah kita ini. Butuh banget jendela. Wah, ini ngaco sih ini sih. Di sini ngaco sih, guys. Wah, di sini baru ngaco nih. Di sini baru ngaco nih. Dia ngaco sama ngaco. Ini harusnya gini ya. Nah, seperti ini harusnya sih. Di sana 4 ya. Ini ada. Nah, gini aja dah. Oke, ini belum ya, belum ada. Nanti diatapin dulu, kasih atap dulu karena atapnya juga butuh banget sih. Untuk jendela mungkin nanti aja. Karena jarang banget monster yang masuk lewat air, jadi buat atap dulu aja biar nggak kehujanan, boy. Untuk membuat atapnya, gue mau pakai apa ya? Pakai stairs atau slab? Slab aja, guys. Pertama slab itu lebih hemat, cuy. Ini nih diginiin aja biar banyak. Jadiin, nah ini dia. Naik ke atas.
kertas nih. Di sini satu nih, sini satu, sini satu, satu satu. Nah seperti ini ya guys. Ini agak sulit di sini soalnya apa ya guys? Soalnya ini serong gitu guys. Oke. Seperti ini ya sus. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu videonya. Untuk atapnya mungkin di video next video, atau gua skip aja sampai tiba-tiba nanti udah jadi, biar kalian gak lama dan gak bosan nungguin atap ya. Thank you.